keramat is what? Kusuk keramat is, okay, saya jelaskan di Indonesia aja. Kusuk keramat adalah ikan payung. Wah, not tangga lah. Bukan tempat, tempat pemakaman. Okay. Ya, itu dari Syekh Abdul siapa gitu namanya saya lupa. Terus beliau ini adalah anak dari seseorang ibu namanya siapa gitu saya juga lupa. Berasal dari Malaysia. Oke, konon cara menaiki tangga ini. Oke. Okay. Indah payung. See me. Itu akan kalau memiliki harapan-harapan, wishes. Oke. Okay. Itu akan dikabulkan seperti good health, good wealth. Good health itu apa? Kesehatan. Yes, alright. Sehat biar kaya, terus biar punya anak, biar yang ngejomblo-ngejomblonya udah pada lama. Nyindir. Yang rekam itu juga belum. Yang direkam pun sama. Bohong. Itu juga kalau memiliki wish, any wish can wish to have calon yang baik lah gitu. Amin. Tangga ini ada sebanyak 152 tangga. Maknanya apa 152? Tangga. Terus di setiap step sebutkan keinginan. Oke. Okay. Apa wishnya apa? Pengen punya anak ke? Yang belum kawin. Belum kawin. Cepat nikah. Air mana air? Itu. Biar cepat punya anak ya. Biar cepat punya suami istri kayak gitu. Oke. Okay. 152 tangga. Kita oh my god. Berapa tangga? Belum tahu. Okay, just like that. Together with me, see it. Fotografernya, Nia Susnia, saya Intan Payung, very lovely, cute girl, unyu-unyu, sama Indah Javani Sejis. Cheers, mereka lagi ambil foto. Okay, bye, see you later at the Kusuk Kamat. Okay, bye. I love you.